Kolonel Sugondo, waktu bertugas di tim pemeriksa pusat, TPRPU, pernah memeriksa beberapa tokoh penting di balik G30 SPKI. Salah satunya adalah Omar Dhani. Kata Sugondo, Dhani adalah tipe tahanan yang pemarah. Susah orang itu, Dhani orang yang arogan, sekali dua kali saya ajak bicara. Sesudah itu saya tidak mau memeriksa dia lagi. Daripada saya turut marah kan jadinya tidak baik toh. Kata Sugondo. Yang dimaksud Sugondo tentulah Omar Dhani, mantan Menteri Panglima Angkatan Udara. Dhani pernah jadi Panglima Kolaga saat konfrontasi dengan Malaysia, wakilnya Jenderal Soeharto. Para jenderal senior yang masuk struktur Kolaga pernah dilantik Dhani. Ada yang sakit hati, kata mereka, Dhani dulu kapten yang disuruh-suruh. Kok kini dia yang melantik, yang benar dong.